pagi-pagi udah teriak aja. Sorry. By the way, kalian udah baca grup kelas belum? Yang mana? Oh, pasti Sapira ikut, ya kan? Iya sih, secara dia pintar banget. Kayaknya gak bisa ikut. Iya sih. Tapi guys, saya gak pernah kebanyakan seleksi. Apaan sih, Sapira? Saatnya istirahat. Sudah silakan keluar ya. Bella, Safira, Ibu ingin ngomong penting sama kalian. Tentang apa ya, Bu? Tentang hasil seleksi kemarin. Sebenarnya Safira, nilai kamu lebih tinggi dibanding Kayla. Tapi Ibu ingin sekali kalau Kayla yang wakil sekolah kita untuk Olimpiade. Kenapa saya, Bu? Bukannya jelas-jelas Safira yang berhak. Ya karena Ibu pengen kamu yang wakil Olimpiade. Gitu dong, Bu. Oke. Aku bisa ikut di Olimpiade saja. Enggak bisa gitu dong, Saf. Kamu yang berhak ikut Olimpiade itu. Tapi kayak ini kesempatan buat kamu. Saya menolak, Bu. Safira yang sudah berusaha sebaik mungkin dan juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya juga lebih bagus Safira. Tapi kenapa saya yang dipilih? Bu, maaf, tapi saya tidak bisa mengikuti keputusan Ibu. Baik, jika itu ke kalian. Ibu minta maaf juga ya untuk Safira. Enggak apa, Bu. Makasih ya, Bu. Sudah memilih Safira. Kedepannya saya akan mewakilkan sekolah dengan hasil saya sendiri.
satu. Gak bisa gitu dong, Saf. Kamu yang berhak ikut olimpiade itu. Gak apa. Oh, sorry. Ngapain lah, Cik? Ya sih. Kita mau kayak gini. Saya menolak, Bu. Saya menolak. Yang mana? Oh, pasti Safira ikut kan? Iya kan? Aku lihat kamar lagi, Ci. Tambahan kiyokago miso asan kiri gore tenku kere tsuru jibyoru.